setelah menjadi raja di regular season. Dan kalah di awal playoff. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Sedangkan konten harus berjalan. Gambar anak-anak lagi berenang kek, lagi di warung kek, lagi baca buku kek, apa pokoknya yang penting jadi konten. Oke pak. Terus nunggu apa? Ngapain tadi bang? Asik? Sas? Ri, Daud, Bud, Bang, ya, anak-anaknya nggak ada, kayak berpulang kampung deh. Akhirnya kita putuskan untuk buat pertama siapkan alat action ya, cut. Green screen dan lighting kiri, agak kiri lagi dikit, kurang kiri lagi. Nah, pas. Dan yo, jangan lupa syutingnya. Action. Oke, berubah. Kali lagi, keren. Kali lagi, cuma mak. Action. Action. Don't look me, oke? Okay? Action. Satu, dua, tiga, tahan, action. Cut. Oke. Okay. Sekali lagi yuk. Action. Tahan dulu, mundur lagi. Mundur. Ini, nanti gua rolling action. Setelah semuanya selesai, lanjut membuat storyboard untuk editing. Setelah storyboard selesai, masuk ke tahap editing dan membuat efek. Nah, di sini waktunya kita bagi tugas. Lutfi bikin background dan set tempat yang dipakai, dan Mirza masking playernya dan bikin efek listriknya. Oh iya, jangan lupa, waktu kita cuma 2 minggu. Di samping efek visual, gak lupa juga tambahin sound effect biar makin hidup. Lalu, gabungkan semua menjadi satu. Dan inilah hasilnya.